Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu kita melakukan serangkaian kegiatan pendidikan, di antaranya melakukan kegiatan pemberitaan di rumah saudara ALN, dan kemudian beberapa saat kemudian kita melakukan tindakan penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HN. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan, semua pihak yang menurut hemat kami untuk penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk dimintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya. Maka pada hari ini kami memeriksa, memanggil dan memeriksa saudara LDS selaku saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu, pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan pemeriksaan di kediaman saudara HM dan sedang langsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan apa-apa saja yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, selanjutnya, terkait dengan saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya, kembali lagi mohon beri jujur kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada potensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya, ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan tabel, ya, kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.